Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dengan video saya yang lepas, saya ada menyatakan tentang kenapa kita kena tanam di rumah dengan beberapa kebaikan lah. Yang pertama dari segi ekonominya, kita dapat jimat, keselamatan makanannya. Kemudian untuk cover bekalan makanan yang kita takut kita tak boleh nak jangka sama ada bekalan makanan ini adalah mentu ataupun tidak. Dan lain-lain kebaikan pun ada banyak lagi lah. Jadi tak perlu saya ulas panjang. Cuma hari ini saya bagi cadangan untuk kawasan-kawasan yang sempit, rumah yang sempit. So sistem teknologi pertanian apa yang paling bagus untuk kita praktikkan? Okay, so suka saya cakap, kita perlu tahu apa keperluan tanaman tersebut. Pertama, cahaya, air, nutrien tanaman, lain tu insyaAllah. So tiga aspek utama yang tu, yang tu paling penting. Dapat cahaya yang cukup untuk tanaman tu, air dan baja. So teknologi apa yang paling bagus? So saya cadangkan teknologi yang kita nak cadangkan ni ialah sama ada vertical farming, bentuk NFT dan sebagainya lah. So sama ada nak buat bertingkat-tingkat atau apa pun terpulang. Yang penting sistem teknologi ni menggunakan baja AB. Okay, saya tambah lagi satu elemen dan sangat sesuai teknologi ni untuk member-member kita ni yang sibuk. Maksudnya takut tak tersiram pokok. So yang teknologi ni sentiasa bersiram secara automatik. Tapi ada bahan-bahan utama dia, elemen yang paling penting, dia mesti ada sistem pengairan dan pembajaan serentak. Kemudian ada sistem automatik, kita pasang timer dan kita pasang pump. Pump ni nak pump air baja ni lah. So dia akan mengalir. Mengalir macam mana? So kita akan tengok gambar rajah berkenaan. Okay, macam dalam gambar rajah sebelah ni, ada tangki takungan. Daripada tangki takungan ni ada pump. Okay, yang mana pump air ni dia akan pump air yang ada nutrien daripada bancuhan baja AB tadi. So air ni dia akan pump naik ke atas, dia akan mengalir di dalam pipe lah, macam dalam gambar ni. Okay, so yang ni adalah gambar cara dia bekerja secara simple. So kita boleh tengok gambar-gambar yang seterusnya yang ada seperti yang ini. Okay, so dia ada bertingkat-tingkat. Yang penting ada tangki dia, ada pump air baja tu naik ke atas, dia akan mengalir ke atas, bertingkat-tingkat dia akan turun ke bawah. Then dia akan rotate lah ikut timer. So terpulang satu hari berapa kali, 5 kali, 6 kali dan sebagainya. So dia akan jimat elektrik dan jimat masa, jimat kerja. Jadi tuan-tuan balik kerja penat pun dah tak perlu nak siram. Cuma nak kena baca lah kandungan nutrien tu. So kena ada apa, check untuk isi meter. So isi meter kita letaklah dalam 1.0 dan sorry, atas 1.0 hingga ke 2.0 untuk tanaman sayur daun macam tu lah. Okay, so apapun, selamat mencuba dan selamat beramal. Jadi katakanlah dengan bacaan yang saya dah sebut tadi tu, simptom kekurangan nutrien wujud pada daun sayur berkenaan, mungkin kita perlu tambah lagi pekat isi meter tu. So isi meter ni tujuannya menguji kepekatan nutrien ataupun garam mineral yang kita alirkan kepada tanaman tu. Okay, selamat mencuba dan semoga sukses. Jangan lupa like, share dan subscribe.